Dan ternyata udah pada turun aja beberapa tim. Oke, revenernya, wow, ini NXL bener-bener misa jauh banget untuk looting ya. Yep. Ini bener-bener keren banget dari Brook. Kita lihat bakal ternyata Aura NSC di sini. Berhasil menangkan juga lagi-lagi terhadap Evo. Dan, wow, what a play Aura. Satu kali lagi. Mereka udah tahu kalau di Melbourne udah rame banget, tapi di sini ternyata EVOS ketemu Aura lagi, yang dimana Kenzo udah berhasil mendapatkan run MKS kali ini. Oh my god, run MKS-nya harus dijatuhkan dan tak diberikan kesempatan untuk kembali ke dalam map bermuda kita, dimana sebenarnya kalau posisinya kayak gini itu akhirnya dari Auranya mau nggak mau cabut. Yeah, cabut mau. Tarik ke arah kanan, terus habis itu lo ke arah plantation, habis itu mungkin lo bisa stay di area Bima untuk nungguin airdrop, mungkin di arah tower, atau mungkin lo mau ngamanin area rumah L, atau mungkin lo mau ngamanin area radio yang di atas katulistiwa. Iya, yeah, harusnya kali ini sudah lo bilang auranya harus mundur, dan mengingat ya udah kehilangan run, tapi ternyata ini satu player dari tim EVOS udah langsung terbang menggunakan launchpad untuk memblok jalan dari tim Aura. Itu yang harus memang dilakukan oleh Aura, karena kalau enggak ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Iya, EVOS adalah tim yang sudah cukup hatam atau cukup hafal dengan tempat yang biasa mereka lalui gitu. Ini emang jalur rotasi mereka, dan apapun yang terjadi, siapapun musuhnya gitu. Dan kalau infonya jelas, mereka udah tahu harus ngapain. Kayak misalkan ini tadi dibuka sama Abu dan juga Trent, di mana mereka harus coba membuka diri, walaupun kembali lagi masih ada upaya yang cukup berat dimanfaatkan oleh Amek, tapi masih juga cukup sekarat. Berlama-lama bakal terlalu diajar oleh seorang Abu. Sedikit lagi PWZ, awas ada elemen juga. Nah, bakal jatuhkan aja Abu, bakal menjadi mistake yang cukup-cukup merepotkan. Tapi Enzo cukup bangun saja. Apakah ini bakal jadi kedua kalinya Aura yang akan menangkan match-nya, memenangkan fight-nya antara EVOS EVOS, tapi juga bakal dapat dihancurkan di sini seorang Amek. Bakalan tumbang, harus menyisakan 2-2 kali ini, 2-1. Bahkan Street, akankah Street akan membuat mode emoticonnya bersinar kembali? Karena kalau melihat masih ada firing perang melawan MP40, ternyata Street tidak bisa. Ini adalah lagi-lagi kemenangan untuk Aura NSC melawan EVOS EVOS. 2-0 untuk Aura ternyata kali ini, tentunya di mana walaupun mereka harus kehilangan 2 player ya. Sayangnya harus kehilangan Randen juga Amek, dan ternyata imbangnya udah digantikan dengan PWZ kali ini. Waduh, ini mawat ya. Mengamankan kompon mereka masing-masing seperti Aura. Mana bang Aura di Sirena setunya fight melawan tim EVOS kah? Waduh, Aura bertemu EVOS, waduh, ini seru sih. Ini kita langsung sorot aja sih kayaknya, Min. Wah, ini dia nih antara Aura melawan EVOS tentunya ya, dimana udah ada Mangga Rock yang udah kena kena di tangan seorang Abu. Iba mendapatkan seorang Abu juga. Ambil kita lihat di sini mencoba untuk melakukan reviving terhadap seorang Wawan yang udah terkena dan tapi kita juga imbanya bakal kena. Randa juga udah datang di sini belakang. Kita lihat di sini melakukan tembakan tentunya karena Randa, karena top player EVOS-nya ditembakin lagi, didapat